Ustaz, adakah kuku yang dipotong dan rambut yang gugur disikat semasa dalam haid ataupun nifas perlu disertakan semasa mandi wajib? Tak, sebenarnya kita dilarang. Larangan ini bukanlah haram tetapi makruh kita potong rambut, potong kuku dalam haid. Kalaulah kita terpaksa potong rambut ataupun kuku dalam hal tertentu, contohnya kuku terlampau panjang, nak tunggu tamat haid 15 hari, maka kuku terlampau panjang, jadi terpaksa dipotong. Maka potong kuku ni hukum dia makruh. Jadi kita potong, kalau dah potong rambut dan sebagainya, kadang rambut gugur. Jadi kita seeloknya kuku dan rambut ini bila dah tercabut, kita tak perlu nak basuh, kita tak perlu nak mandikan dia kerana dia dah pisah dengan kita. Cuma kita janganlah kita buang merata. Sebab itu kalau kita ada tempat kawasan tanah, biar kita tanam di sana. Kerana di akhirat kelak, apa yang kita potong ini sebenarnya dia akan didatangkan semula. Sebab itu dia ada adab potong kuku ni. Ada cara nak kita potong dia supaya didatangkan semula, kerana dia membawa kebajikan kepada kita, diletakkan sebagai sesuatu yang akan menambah berat dalam timbalan dan dalam timbangan amalan kita di akhirat kelak. Sebab itu masa haid jangan potong. Masa haid jangan buat sesuatu. Tapi kalau tercabut, kita basuh dia kerana kita tanam lah. Daripada kita buang merata, elok kita tanam saja rambut dan kuku tadi. Wallahualam. Kalau nifas tu panjang kan waktu dia tu, Ustaz? Jadi kuku tu akan panjang macam mana? Boleh ke? Kita boleh potong. Kalau dah terpaksa nak tunggu habis nifas 60 hari, dah jadi panjang, kita pula nak menyusu anak. Jadi tentulah terganggu. Maka kita potong. Boleh, tak ada masalah.